Supervisor Jaminan Mutu Pangan 54. Nah, teman-teman pasti belum tahu kan, apa sih SJMP itu? Nah, buat teman-teman yang mau tahu, ikutin kita terus ya. Nah, jadi Supervisor Jaminan Mutu Pangan itu adalah program kalian yang bertujuan untuk menciptakan tenaga ahli di bidang pengendalian, pengolahan, dan keamanan mutu pangan. Oke, buat teman-teman nih yang masih bingung apa sih SJMP itu, kita punya cuplikan beberapa kegiatan kita di SJMP. Ikutin keseruan kita kali ini ya. Yo! Yeah! Balik lagi sama kita SJMP 54. Jadi sekarang kita ada di Graduate School Kampus S2 IPB di Baranangsia. BS singkatannya. Kita bisa lihat ada kapas-kapas yang bertebaran karena di sini ada pohon kapas yang sangat gede. Pohon kapas bisa kita lihat di SJMP ini. Nah, setelah itu nih ada apa nih, lihat gedungnya. Nih kayak begini nih gedungnya. Nih kita apa belajar di JMP, kita ada belajar di sini. Jadi buat kalian yang suka biologi sama kimia bisa masuk aja ke JMP IPB. Iya, SJMP the best. So, apa proses kerjaan SJMP? Kalau SJMP tuh berbau dengan lab bisa pangan lah. SJMP kan supervisor jaminan mutu pangan. Ya, benar. Berhubungan pangan. Ya, bisa di pabrik. Terus bisa di restoran. Terus bisa di pabrik. Dan kita bisa bikin restoran sendiri yang luas, sehat. So, nanti kita akan share tentang kuliah SJMP gimana. Dan so guys, you have to stay tune di channel YouTube kita. Dan see you di kampus selanjutnya. Nah, what's up guys? Sekarang kita di kampus DG habis praktek kimia, bikin sabun. Bikin sabun. Tapi sabunnya nggak tahu buat apa. Iya. Buat cuci tangan. Tapi baunya kayak susu kedelai. Iya, baunya kayak susu kedelai. It's so easy to see that you're in love with me. Carve your name next to mine on that big oak tree. It's how you want it to be. Kita juga belajar biologi kan ya, praktik biologi. Biologi bedah-bedah katak. Iya, bedah-bedah katak. Bedah ayam. Bedah bedah ayam. Hati kamu kak. Bedah kondom. Yeah. Jadi sekarang kita rame-rame mau ngambil katak buat praktek biologi. Belah katak. Pengen lihat? Ya, ikutin terus. Jadi kita hari ini mau belah kodok. Ini kodok. Ande kodok-kodok klap. Geli-geli kodok. That's fine. Sunday breakfast in bed. Enak digoreng tau ikannya. Bawa ke kosan aja ya. Niatnya sih gitu, nanti sisanya dibawa ke kosan. Nah iya. Been there too. We just pick up where we left off, then we tow the line. That's fine. If you ever feeling blue. Kenapa warnanya biru? You just like I'm supposed to do. I'm yours, you're mine. If you ever feeling blue, rest assured I've been there too. We just pick up where we left off, then we tow the line. That's fine. Sumpah, masya Allah, pastinya. Terus ini rongga dalamnya ikan. Ini mana yang api? Ini yang kantong video udara. Ini kelompok lain. Ini kantong udara. Terus ini ginjal. Sedangkan ini atiknya. Atik. Terus ini jantungnya. Coba deh lihat jantungnya. Di dalamnya ada kamu enggak? Ih, gerak. Terus ini usus besar. Ini apa? Ginjal. Atik.
hati. Nah, hatinya ini kebetulan mengalami kelainan. Kelainan kenapa nih? Hepatitis dia. Benar, hepatitis. Ayam bisa hepatitis? Bisa. Ini apa, Kak? Itu apa? Telur, itu telur. Eh, iya kan? Telur. Ini cowok. Oh, ini. Oh, ini betina. Iya. Cowok. Kocak banget dah. Tapi kan dia ada jenggirnya. Ih, jangannya dia banci. Transgen. Nah, itu tadi kita kuliah di situ tuh. Kuliah di situ. Tiket-tiketnya. Ya. So, kita bakalan lanjut lagi ke kampus CB ya. Ya. Oke. Okay. So, selalu stay tune dan jangan lupa like and subscribe. Oke. Okay. Bye. Nah, tadi kan udah lihat tuh di gedung JJ, sekarang kita menuju gedung CB. CB. Ayo. Langsung kita. Bagus kan? Jadi ini kawasan kita sering kumpul malam pagi-pagi buat nyari ruangan. Ruangan kita ada yang di sini. Ada yang di sini. Ini ada lab biologi. Saran dan mau tahu lebih lanjut tentang profil-profil SDMP54, bisa follow akun Instagramnya di bawah sini. SDMP54 Diploma IPB. Dan yang terakhir, jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel kita. Mengolah, menjamin, mengawasi. Karena kita adalah SDMP54, pangan sebutuhan.